selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kepala sekolah, ibu guru, anak-anakku semuanya, sehat semua? Sehat semua. Ini dengan apa? Dengan anak-anak kelas 5 ya, SD Sudimara, betul? Iya, betul. SD Sudimara, Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, betul? Betul. Bagaimana kabar? Sehat semua? Sehat. Anak-anak Indonesia semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi. Kita tahu ya, sejak bulan Maret tahun yang lalu kita mengalami pandemi virus corona. Pasti anak-anak sudah tahu semuanya ya? Ya. Tapi saya titip anak-anak harus tetap semangat belajar. Ya, Pak, saya ingin tatap muka, Pak. Sudah kelamaan di rumah jenuh. Anak-anakku semuanya, sebetulnya kan kita rencananya di bulan Juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi, ya kan? Tetapi karena pandemi virus corona apa itu naik lagi, sehingga rencana itu dibatalkan. Nanti menunggu situasi kalau pandemi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, nah kita akan buka belajar tatap muka. Itu. Ya Pak. Kalau 17 ngapain aja? Iya Pak. Ngapain aja Pak? Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek itu. Ngecek jalan, bagus enggak? Ngecek waduk-waduk. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport, gitu. Ya, udah anak-anak, jadi yang paling penting anak-anak belajar semuanya ya. Jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker ya. Kalau sehabis kegiatan cuci tangan pakai sabun, jangan lupa. Ya, Pak. Dan juga menjaga jarak kalau berbicara dengan yang lainnya. Anak-anakku, anak-anakku semua adalah masa depan Indonesia. Harus tetap semangat belajar dan teruslah bergembira, rajin beribadah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Selamat dari anak nasional untuk semua anak-anakku di Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh.